Disclaimer dulu guys, jadi video kali ini aku bakal unboxing kamera baru aku dan aku bakal vlog ke Thailand dengan kamera ini. Aku bakal bagi jadi 2 part ya video ini, so langsung aja ke videonya. Jadi guys, kamera Canon PowerShot V10 ini tuh didesain untuk vlogging dengan lensa wide 19mm, dan di dalam boxnya ada guarantee card, charger, dan juga kamera strapnya. Dan ini kameranya kecil banget dan compact banget, gampang untuk dibawa kemana-mana. Dan kamera ini juga flip screen, jadi gampang untuk aku lihat video dan selfie. Dan dia juga ada built-in standnya yang mempermudah aku vlog di mana-mana, gak usah bawa tripod. Nah ini aku setup dulu kameranya, bahasanya, dan waktu. Terus ini tuh kamera wireless connectivity, jadi kalian bisa transfer data atau video ke smartphone kalian langsung dari aplikasi Canon Camera Connect. Jadi mempermudah banget. Terus ini shooting mode-nya ada 4 shooting mode, jadi kalian bisa atur, kalian mau smooth skin atau yang stabilized gitu juga bisa. Dan resolusi videonya kalian bisa pilih mau 4K atau mau Full HD, ada banyak pilihan. Dan ini juga mikrofonnya omnidirectional microphone. Terus ini juga ada 14 color filter effect, jadi kalian gak perlu terlalu banyak edit atau grading di aplikasi. So ini guys, kameranya cakep banget, menurut aku bakal sering kepake untuk vlogging. Tes tes, halo. Ini kameranya kayak lumayan wide sih. Kalau misalnya kalian pengen vlog sambil bawa mobil kayak gini paling. Soalnya dia ada stand gitu kan, bisa taruh di sini. Jadi ini guys, kalau aku video tanpa smooth skin effect-nya lumayan sih, gak gitu tajam juga. Terus ini kalau aku pakai smooth skin effect, jadi halus banget kulit aku. So, kita langsung aja lanjut vlog pakai kamera ini. Guys, jadi aku sekarang udah di terminal Batam Center, kalau kalian tahu. Dan aku harus ke Singapura gitu loh, transit kalau mau ke Bangkoknya. Sekarang aku naik last ferry dan tiket pesawat aku besok pagi guys. Jadi aku nanti bakal ngerantau di Changi Airport. Anyway, ini bagasi aku bawa dua sih, satu koper gede, satu koper kecil. Sekarang aku lagi nunggu boarding time-nya jam 8. Sekarang baru jam 7.15 gitu guys. Terrible things started happening when you walked away. So that's why I stay right here. Jadi guys, aku dapat kartu MRT-nya. Lucu banget. Yang punya aku yang 2 tahun lalu udah expired guys. Padahal dalamnya itu masih ada $9 gitu. Di terminal 4 sekarang tuh jam Singapura itu baru mau jam 2 ya guys. Dan flight aku itu besok pagi. Banyak juga sih orang-orang gitu yang nunggu flight. Resting lounge itu kayak aku baru boleh masuk pas 7 pagi. Soalnya sekarang belum bisa check in kan guys. Sekarang kayak bakal nonton drama, main HP atau ngapain lagi tuh ngabisin waktu. Jam 6 pagi, bentar lagi mau check in. Sekarang lapar, aku beli mie instan gitu. Dingin banget guys, jujur aku nyesel banget gak bawa jaket. Betul, aku gak pernah cobain mie ini sih. Cuman tadi aku ngeliat rak ini tuh kayak lumayan kosong gitu, kayaknya banyak yang beli gitu, jadi aku ambil. Tadi aku juga ngeliat Indomie sedap yang goreng gitu guys. Aku pengen, cuman aku pengen yang kuah gitu loh. Ini deh. Okay.
Any bag for any hotel reservation? No, Bangkok hotel. Can I measure this? How many? Do you want check-in then? Can we? But do you want check-in? This one also can check-in. But it's if you buy 10 ticket. But it's 21. It's chicken. But any battery or anything inside? Battery, laptop, or camera? Camera is fine. You want to check the camera? Jadi guys, aku baru aja selesai check-in, udah masuk ke dalam juga. Dan ternyata, aku tadi ada bawa spray sunscreen scientific gitu. Terus katanya gak boleh lewat. Tapi untungnya boleh sih, dia bilang gak apa-apa, soalnya sunscreen. Terus gak boleh bawa air guys, air sama sekali gak boleh. Setetes air pun gak boleh guys. Anyway, aku check-in dua lagi sih, jadi aku cuma bawa backpack doang. Kayaknya aku mau ke gate, aku tuh perlu melewati shopping ya. Baru aja sampai di hotel. Sumpah drama banget dari tadi. Aku tuh pesen Grab tapi gak dapat. Jadi aku langsung jalan aja. Soalnya aku liatnya kayak baru 700 meter kan. Ternyata di tengah jalan gerimis pula kan. Jadi aku lari-lari sambil dorong dua koper dong. Kayak aku bisa gila sih. Anyway, trip kali ini tuh aku datang sama Ted sama Jane. Jadi mereka tuh langsung dari Jakarta dan aku dari Batam kan. Jadi kami kepisah gitu. Tapi kita bakal meetnya di hotel sih. Mereka kayaknya bakal agak telat sih sampainya. Baru OTW juga dari bandara. Bandara kami beda gitu loh guys. Kayak aku bakal mandi, aku udah gak tahan sih. Udah mandi, siap-siap, baru keluar makan. Guys, ini kamarnya. Aku okay, cuman terlalu gelap guys. Kayak gak ada lampu, maksudnya gak ada mataharinya gitu. Terus lumayan lah ada full body mirror, cuman kayak gak bisa tukar kamar deh kayak. Jadi guys, ini halo, ya, ketemu sama mereka. Sekarang ada jam 3 ya. Kita baru mau pergi makan. Aku nge-vlog sih dari semalam di Singapura sampai sekarang. Guys, kita sekarang lagi di Terminal 21. Kayak banyak jual, ini food court gitu sih, jual-jual makanan. Jadi aku pesen ini guys, kayak lumayan unik gitu. Jadi aku pengen cobain enak atau enggak. Hey. Ini mirip-mirip ya. Ini bihunnya beda sih. Yang kalian kayak lebih gede. Tapi akhirnya kuahnya agak berat. Mama ambil ini lagi sepeda. Kayak tom yum banget gitu. Yang spicy gak sih? Kayak kok bakso ya? Wah, aku manis. Nah, aku manis tapi dikasih ayam masa manis. Iya. Kita ke plating-nya guys. Konis banget ya. Gila 30 baht, gak ada kepitingnya. Tapi ini kayak kepiting asinan gitu deh. Emang boleh makan cangkangnya? Kayak diisep-isep gitu deh. Nyebrang jalan ya. Kita lagi mau jalan ke mall yang satu lagi. Ke Epcot.
M Quartier. Jadi guys, kita lagi di Gentle Monster. Sedih. Gak jadi guys. Emang mau harus telur. Jadi guys, sekarang aku lagi di Desember Platinum. Tadi kami tuh jalannya pisah guys. Kami naik Grab Bike, soalnya macet banget. Jadi sekarang aku lagi nyari si Jane sama si Pep. Oh ya, aku di sini. Oh ya. Jadi kami udah di Desember guys. Tadi aku juga ngeliat ini. Bahannya oke sih. Badan bagus ya. Ih, mager banget deh nyobain. Ini ada. Enggak, ini tinggal pakai gak sih? Oh iya. Iya, kayak tebal gitu. Kayak bahan mahal. Ini loh, rok kargo gini. Guys. Tapi kepanjangan sama aku. Pagi-pagi ngehedon di sini. Lucu-lucu gitu. Kayak aku balik-balik berotot guys. Jadi kita lagi ngantri ini guys. Guys, hasilnya. Makan. Hari ini udah hari terakhir guys. Gua nelpon siapa? Ada misi.